Halo, udah dijebolin temboknya ya lo. Hero ku kok jenuh toh ngap, hero ku ngap malah pilih jebol tembok sendiri ngap. Jangkauan single segitu. Rantang di tentang dipenuhkan. Semoga masuk ratunya bang. Bang jangan ke barat bang. Jangan ke barat. Mau ke inferno nggak bang? Mau ke inferno nggak? Sip, untung mau ke inferno bang. Terlalu lama tutornya juga. Gak apa-apa bang. Biar pada paham bang. Biar pada paham bang, serius bang, biar pada paham bang. Aku recall dulu ya ratunya ya. Keburu keserobot bangunan-bangunannya bang. Malah jelek kalau keserobot bangunannya. Kalau bangunannya keserobot ratu yang ada di dalam bang. Walaupun aku memang tujuannya ratunya apa, berangkat pasukannya masuknya lewat sini bang. Tapi kalau keserobot duluan sama ratu, alasan pasukanku masuk itu apa bang? Udah gak ada bangunan. Mana kepikiran. Paham bang, ratunya searah dengan tujuan aku menurunkan pasukan. Iya apa enggak? Tetapi kalau enggak aku recall, bangunannya pada keserobot. Rame, rame guys, rame guys. Nah, Royal Champion-nya nanti dulu, sabar. Yo. Limit. Sudah tahu? Masih belum paham. Lah dipakai ada skeleton. Astagfirullahaladzim, skeleton. Iya tuh guys, wong iki guys kok bisa-bisanya naruh skeleton di situ tuh ngapain, Bang? Bang. Ngapain Bang orang ini Bang naruh skeleton di situ, Bang? Boom! Kok Warden nggak ngikut? Warden noob bang, wardennya ngetas bang. Lama dia ada tetar, nyawa ibunya karate selatan.
ya kan? WB-nya ke arah bangunan tembok itu kan? Gara-gara apa? Lah siapa menduga ada Tesla? Tapi rata tuh. Tapi nggak jalan sesuai rencana. Wong WB itu harusnya ke dalam. Dia berhasil dulu. Iya, tapi yang di sini nggak kebagian WB. Jangan aku punya WB di sini bang untuk memasukkan barbarian super. Dah, intinya apa Du? Intinya aku pengen nge-fireball bangunan ini. Dengan berarti nge-fireball bangunan itu bang, aku pengen dapat untung semuanya ini. Dah, tarik Warden ke arah sana. Turunkan pasukan Root Rider. Kenapa Root Rider Du? Ya karena lebih tebel. Udah itu aja. Terus kemudian apa? Aku pengen pasukanku fokus ke TH semuanya. Gimana caranya bisa fokus ke TH semuanya Du? Ya aku berinisiatif mengurusi area sini pakai mesin kepatel. Semoga mesin kepatelku betulan berhasil dapat area ini. Semoga apa dengan dapat area situ, maka membuat pasukanku bisa segera ke arah sana. Nggak ada alasan pasukan ke arah sana, kecuali alasan satu-satunya adalah karena timing penurunan ketapelku kurang awal. Paham? Sehingga area sini belum hancur semuanya, atau belum banyak yang hancur, maka pasukanku nggak punya alasan kompak ke sana semuanya. Tapi tetap ada yang mampir ke arah sini. Paham? Good. Berangkat. Kayak dapur aja lu, ihprit, ih guys, ihprit. Nah, lah ratunya nggak ikutan kena bang. Pas lagi menjauh bang ratunya bang. Ratunya pas lagi menjauh bang. Oh my god. Halo El kepada ya ratunya. Yah mati bang bang mati bang. Bang. Ya parkir rumah bang. Mana bang yang ke arah TH bang? Wah, margingku mati sayang bang, bang. Jadi kurang indah bang, bang. Ngeprank dulu lah. Halo bang Ciduk, halo Tigo guys dan bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Sayangnya aku pas gak lihat posisi ratu. Ratunya gak ikutan, kena. Dah, rencananya seperti ini bang. Aku pengen nge-fireball bangunan ini.
betul-betul wajib yang ini yang di fireball. Udah ya, pokoknya bisa nggak bisa harus ini yang di fireball. Tidak boleh selain itu. Paham? Udah. Wardenku dari mana? Dari sebelah sini. Udah. Kemudian invisible-nya nanti digunakan untuk menginvisible yang mana, Bang? Menginvisible yang ini. Udah. Kemudian itu asumsinya adalah ini diserang Warden, ini diserang Warden, ini diserang Warden. Yang ini aku hancurkan. Udah ya, yang itu aku hancurkan. Dan semoga tidak ada Tesla keluar. Sudah ya Bang ya? Berarti fire apa invisible-nya cukup satu. Sudah ya? Sudah, cukup satu saja. Fireball meluncur mengenai yang ini. Ya kan? Karena ini kita invisible. Langsung Bang, efek fireball bisa ngancurin Bang. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, tenang kan? Baru gempa dimainkan. Untuk kasus kali ini kita mainnya seperti itu. Fireball dulu baru gempa dimainkan. Kenapa kadang ada yang mainnya gempa duluan Bang? Karena yang ditargetkan itu adalah TH. Yang notabene belum jadi pertahanan. Makanya mainnya apa Bang? Gempa duluan. Atau kalau nggak gitu Bang, yang ditargetkan itu adalah yang selain builder. Paham? Sementara ada builder di sekitarnya. Rawan ngetok yang kamu target. Sehingga harus main gempa duluan supaya buildernya sibuk mereparasi rumah dia sendiri. Paham Bang? Good. Udah ya? Lanjut. Gempanya 3 kali. Harus 3 kali. Fireball max, rudal max, gempa max, tetap gempanya harus 3 kali. Udah. Lalu rudal ratu didatangkan dari area sini. Boom. Kena. Wardennya, walaupun sudah nggak punya ulti, nggak punya apa-apa, tapi kan bisa dimanfaatkan hidupnya. Karena dia bawa healer. Karena dia bawa rage aura. Karena dia juga bisa membantu menyerang. Akhirnya aku turun ratunya dari sini, biar wardennya ikutan ketarik. Udah. Aku pengen pasukan masuk seperti ini. Kenapa bisa masuk? Karena ada yang membersihkan area ini. Itulah alasannya kenapa aku pilih mesin barak. Karena kalau aku pilihnya mesin raja, aku nggak pakai mesin, aku murni pakai raja. Lihat ini. Dia sibukannya dengan pasukan, Du. Aku sibukkan dengan pasukan. Tugasnya pasukanku terlalu cepat dibanding dengan raja seorang. Apa yang terjadi? Ya pasukanku tetap keluar. Karena pasukanku terlalu cepat mengeksekusi soalnya keroyokan. Paham? Makanya aku pilih barak saja. Ya, pasukan akhirnya bisa masuk. Tanpa ada ancaman dari area ini. Itulah alasannya kenapa aku mencuri ini. Biar ketika pasukan masuk, nggak ada ancaman dari area ini. Tambah ini nggak kejangkau pula untuk diserang balik. Sudah, masuk sampai area sini Bang, ada ancaman ini. Akhirnya apa Bang? Aku petir juga yang area ini. Yang aku pilih mana Bang? Yang aku pilih yang dipetir adalah yang ini. Bukan yang sebaliknya, yaitu yang ini. Alasannya apa? Karena yang ini yang bakal mengancam pasukanku. Paham? Ngapain aku metir yang ini? Wong yang mengancam adalah yang ini. Pasukan kan dari sini. Paham? Sudah. Lurus ke arah sana semuanya. Sudah Bang ya? Terus kemudian apa Bang? Royal Champion aku tugaskan masuk ke dalam hanya dengan backingan spell S satu biji doang. Satu biji! Itulah alasannya aku pilih Pet Kurama. Cukup ketua ayo sekarang. Iya, udah ya, bener ya. Bener ya. Bener ya guys ya. Here. 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 Bener ya. Bener lah guys. Prediksi B2 68% kata Yoga Cell. Anjay. Bener ya, udah ya. Semoga bener Bang. Berangkat. Semoga bener ya. Bang Du, percaya nggak kalau klan gue lagi war klan satu member? Ya!
Masih kira toko sabun malah tinggal ngegim. Menang. Wah, kiraan. Ini apa ada komentar? Lah lah. Tekil. Berangkat guys, enggak usah rewel guys, Cukup ketua ayo serang. Ya. Awas aja ada tes perataan ini. Gak ada ya, gak ada Tesla bang. Ini wardenku ke arah mana bang? Wardenku mati ya, biarin bang. Yang champion gua masak mati bang, jangan lah. Kuat ya. Mas, kuat. Kuat guys. Lah. Wah, builder kapok weh dikeroyok weh. Lah. Dengan berhasilnya fireball yang ini, bang. Maka semua ini hancur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hancur. Semoga nggak ada surprise di sini. Kalau ada surprise di situ dulu, ngamuk ya, ngamuk tabel sudoku. Ngamuk aku guys kalau ada surprise di situ. Nah pertanyaannya wardenku di sini kuat bertahan berapa lama dari serangan darat ini, itu pertanyaannya. Dan kalau nanti misalnya bang, wardenku berhasil nge-fireball ini, ya, harapannya bang, aku berangkatkan pasukan dari sini, wardennya ikut ketarik. Ya, barang aku turunkan dari area sini,
raja ikutan masuk ke dalam. Di luar diurusin barak, udah barak doang. Supaya pasukanku enggak bablas ke sana, dipaksa masuk ke dalam sini. Udah, supaya pasukanku jebol temboknya menuju TH, bukan malah ke tembok yang ini, ya. Makanya yang ini aku petir. Paham? Ini dipetir. Nah, pertanyaannya, butuh berapa petir, Duk, untuk memetir area ini? Reset. Sayangnya aku nggak bisa metir sampai yang area ini sekalian. Oke, nggak apa-apa. Setidaknya ada beberapa yang hancur, biar pasukannya bisa segera ke sini. Pertanyaan terakhir. Dalam kondisi kena racun TH, nggak punya ulti kebal, ngadepin ini, CC. Sanggup nggak, Duk? Nggak tahu. Di area racun TH. Ya? Root Rider, Warden Mini, Headhunter, Valkyrie, Minion, beberapa balon, healer. Semoga beruntung. Rantang di kentang dipenuhkan. Bisa dapat air defense enggak, Bang? Bisa dapat air defense enggak, Bang? Dapat ya? Sip. Udah dijebolin temboknya ya lo. Hero ku kok jenuk toh ngap, hero ku ngap malah pilih jebol tembok sendiri ngap. Dan hero ku mandiri. Dan hero ku mandiri parah, guys. Apa hero ku jangan mandiri, guys. Lah ya Royal Champion ku ya digebukin toh. Dimas mabar. Bang, alah belum kebuang, Bang.